Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Septianto Kiwel SK Klaten 04. Sugeng dalu bos-bosku semuanya. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun 2024 ini kita diberi kesehatan, umur panjang, rezeki, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan dengan penuh keberkahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Liburan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman tercinta sudah habis, bosku. Mari saatnya kita kerja, kerja, kerja untuk kembali ke perantauan Jakarta. Pada malam hari ini, saya sudah berada di Stasiun Lempuyan Yogyakarta dan akan melakukan perjalanan ke Jakarta dengan menggunakan KA Gajah Wong. Dan buat teman-teman yang belum beli oleh-oleh untuk rekan kerja di Jakarta, di sepanjang jalan Stasiun Lempuyan Yogyakarta ini banyak penjual oleh-oleh khas Yogyakarta. Dan bisa kita lihat suasana di Stasiun Lempuyan Yogyakarta ini sangat ramai penumpang yang akan kembali ke perantauan ke kota masing-masing. Dan KA Gajah Wong mempunyai jadwal keberangkatan dari Stasiun Lempuyan Yogyakarta jam 21 dan akan tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta jam 5 lebih 13 menit. Tentunya pada liburan Nataru kali ini kota Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk liburan bersama keluarga, teman-teman, rekan kerja, dan lain-lain. Pokoknya Jogja emang istimewa, bosku. Mari kita lanjut lagi. Saya akan cetak tiket manual dulu. Dan teman-teman juga bisa tidak usah mencetak tiketnya karena bisa menggunakan e-tiket. Mari kita boarding pass, kita siapkan tiket dan e-KTP ataupun kita juga bisa menggunakan e-tiket. Oke, tadi sudah selesai scan barcode boarding pass. Dan inilah suasana ruang tunggu di Stasiun Lempuyan Yogyakarta. Tentunya para penumpang semua ini sedang menunggu jadwal keberangkatan keretanya dari Stasiun Lempuyan Yogyakarta. Dan tentunya saya juga akan menunggu keberangkatan kereta Gajah Wong yang masih 1 jaman lebih. Mari kita tunggu aja di smoking area di Stasiun Lempuyan Yogyakarta yang sekarang sudah pindah di dekat CFC. Yang dulunya smoking area ini berada di sebelah timur atau dekat dengan pintu keluar para penumpang KRL Jogja Solo. Dan sekarang sudah pindah di samping CFC. Saatnya kebal kebusik bosku, hore. Dan inilah KA Gajah Wong yang memiliki rute Stasiun Lempuyan Yogyakarta sampai Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sudah tersedia di jalur 3 Stasiun Lempuyan Yogyakarta. Pada malam hari ini di belakang lokomotif KA Gajah Wong ada kereta luxury atau priority yang dijagain oleh Mbak Pramugari yang cantik-cantik dan Mas Pramugara yang ganteng-ganteng. Di belakangnya ada kereta ekonomi 1 dan tempat duduk saya berada di kereta ekonomi 3. Mari kita jalan lagi ke belakang. Di kereta ekonomi 4 ini yang mendapatkan arah maju adalah nomor besar, sedangkan nomor kecil mendapatkan arah mundur. Lalu di kereta ekonomi 3 bisa kita lihat dengan kode nomor di kereta ekonomi 3 ini yang mendapatkan arah maju adalah nomor besar, sedangkan nomor kecil mendapatkan arah mundur.
Berarti posisi letak kursinya di kereta ekonomi 3 dan kereta ekonomi 4 sama bosku. Dan ternyata Kak Gajah Uwong ini menggunakan kereta ekonomi modifikasi karena nomornya sampai 22 dan sama persis dengan KA Singasari. Alhamdulillah hari ini saya beruntung karena mendapatkan kursi arah maju karena tempat duduk saya berada di kereta ekonomi 3 nomor 16A. Mari kita berdoa dulu bosku sebelum kereta apinya diberangkatkan. Semoga perjalanan ini lancar dan aman sampai tempat tujuan. Amin. Keretanya sudah jalan bosku. KA Gajah Uwong diberangkatkan dari stasiun Lempuyang Yogyakarta jam 21.00 dan akan tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta jam 5.13. Perjalanan dari stasiun Lempuyang Yogyakarta sampai stasiun Pasar Senen Jakarta membutuhkan waktu 8 jam lebih 13 menit. Setelah diberangkatkan dari stasiun Lempuyang Yogyakarta, KA Gajah Uwong akan berhenti di stasiun Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Bumiayu, Prupuk, Cirebon Prujakan, Jatibarang, Bekasi, Jatinegara, dan terakhir akan berhenti di stasiun Pasar Senen Jakarta. Mari saatnya menikmati perjalanan malam ini dengan menggunakan KA Gajah Uwong dari Jogja sampai Jakarta bosku. KA Gajah Uwong sudah sampai di stasiun Wates Yogyakarta jam 21.30. Berhenti di sini cukup lama, sekitar 20 menit karena akan disusul KA Dwi Pangga dari Solo tujuan Jakarta. Setelah selesai naik turun penumpang dan disusul KA Argo Dwi Pangga, KA Gajah Uwong kembali diberangkatkan dari stasiun Wates Yogyakarta jam 21.50. Keberangkatan KA Gajah Uwong ini mengalami keterlambatan 5 menit karena tadi menunggu disusul KA Argo Dwi Pangga. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. KA Gajah Uwong sudah sampai di stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo jam 22.18. Berhenti di stasiun ini kurang lebih 4 menitan. Setelah selesai naik turun penumpang,
KA Gajah Wong kembali diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo jam 22 lebih 22 menit. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kebumen. Selamat malam pelanggan yang kami hormati, kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun Kebumen. Kereta api Gajah Wong saat ini telah tiba di stasiun Kebumen. KA Gajah Wong sudah sampai di stasiun Kebumen jam 22 lebih 44 menit. Berhenti di stasiun ini hanya sekitar 2 menitan. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Gajah Wong kembali diberangkatkan dari stasiun Kebumen jam 22 lebih 46 menit. Stasiun pemberhentian berikutnya masih di Kabupaten Kebumen, yaitu stasiun Gombong. Gajah Wong segera tiba dan berhenti di stasiun Gombong. KA Gajah Wong sudah sampai di stasiun Gombong, Kabupaten Kebumen jam 23 lebih 2 menit. Berhenti di sini hanya sekitar 2 menitan. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Gajah Wong kembali diberangkatkan dari stasiun Gombong, Kabupaten Kebumen jam 23 lebih 4 menit. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap. Di kereta api Gajah Wong akan segera tiba dan berhenti di stasiun Kroya. Kereta api Gajah Wong akan segera tiba dan berhenti di stasiun Kroya. KA Gajah Wong sudah sampai di stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap jam 23 lebih 28 menit. Berhenti di sini sekitar 2 menitan. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Gajah Wong kembali diberangkatkan dari stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap jam 23 lebih 30 menit. Stasiun pemerintahan berikutnya adalah stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kereta api Gajah Wong akan segera tiba di stasiun Purwokerto. Kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun Purwokerto. Kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun Purwokerto dan akan kembali diberangkatkan dari stasiun Purwokerto pada pukul 23.53 menit. KA Gajah Wong sudah sampai di stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas jam 23 lebih 53 menit. Dan KA Gajah Wong ini masih mengalami keterlambatan sekitar 5 menitan. Maka dari itu berhenti di stasiun Purwokerto ini hanya sekitar 3 menitan. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Gajah Wong kembali diberangkatkan dari stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas jam 23 lebih 56 menit. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Bumiayu, Kabupaten Brebes. Gajah Wong telah tiba di stasiun Bumiayu. Kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun Bumiayu.
KA Gajah Wong sudah sampai di stasiun Bumiayu, Kabupaten Brebes jam 00:37. Berhenti di sini sekitar 2 menitan. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Gajah Wong kembali diberangkatkan dari stasiun Bumiayu, Kabupaten Brebes jam 00:39. Stasiun pemerintahan berikutnya adalah stasiun Rupu, Kabupaten Tegal. KA Gajah Wong sudah sampai di stasiun Pupuk, Kabupaten Tegal jam 00:59. Berhenti di sini hanya sekitar 2 menitan. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Gajah Wong kembali diberangkatkan dari stasiun Pupuk, Kabupaten Tegal jam 01:01. Stasiun pemerintahan berikutnya adalah stasiun Cirebon Prujakan. Tapi Gajah Wong tadi baru stasiun di Cirebon Prujakan. Untuk kereta api Gajah Wong akan kembali diberangkatkan dari stasiun Cirebon Prujakan pada pukul 02:07. Kereta api Gajah Wong akan kembali diberangkatkan dari stasiun Cirebon Prujakan pada pukul 02:07. Saat ini kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun Cirebon Prujakan. KA Gajah Wong sudah sampai di stasiun Cirebon Prujakan jam 01:55. Berhenti di sini cukup lama, yaitu sekitar 14 menitan. Tapi saya tidak bisa turun karena teman sebangku saya sedang tidur pulas. Ngampet sing kebal kebulsik bosku. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Gajah Wong kembali diberangkatkan dari stasiun Cirebon Prujakan jam 02:09. Stasiun pemerintahan berikutnya adalah stasiun Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Akses pintu keluar terdapat di sebelah kiri. Dari arah kedatangan kereta api, untuk sadar kereta kembali barang bawa rangkaian pastikan tidak ada yang tertinggal atau bertukar di dalam rangkaian kereta. Selamat pagi dan selamat datang di stasiun Jatibarang. KA Gajah Wong sudah sampai di stasiun Jatibarang, Kabupaten Indramayu jam 02:42. Berhenti di sini sekitar 13 menitan karena menunggu disusul KA Sembrani dari Surabaya tujuan Jakarta. Wayahe kebal kebulsik bosku, tadi teman sebangku saya bangunin karena saya kebelet pipis bosku. Setelah selesai naik turun penumpang dan disusul KA Sembrani, KA Gajah Wong kembali diberangkatkan dari stasiun Jatibarang, Kabupaten Indramayu jam 02:55. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Bekasi. Mari waktunya kita tidur lagi, karena dari stasiun Jatibarang sampai stasiun Bekasi membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Bangun tidur. Tidur lagi, bangun tidur, tidur, tidur lagi, hahaha.
KA Gajah Wong sudah sampai di stasiun Bekasi jam 4 lebih 46 menit. Berhenti di sini sekitar 2 menitan dan bisa kita lihat lumayan banyak penumpang yang turun di stasiun Bekasi ini. Setelah selesai naik turun penumpang, KA Gajah Wong kembali diberangkatkan dari stasiun Bekasi jam 4 lebih 48 menit. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Jatinegara, Jakarta. Mohon perhatian, kami informasikan saat ini perjalanan Anda melalui pada stasiun Jatinegara. Untuk proses keluar stasiun Jatinegara, berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Selamat pagi dan selamat datang di stasiun Jatinegara. KA Gajah Wong sudah sampai di stasiun Jatinegara Jakarta jam 5 lebih 2 menit. Berhenti di sini hanya sekitar 2 menitan. Setelah naik turun penumpang, KA Gajah Wong kembali diberangkatkan dari stasiun Jatinegara Jakarta jam 5 lebih 4 menit. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun akhir Pasar Senen, Jakarta. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Mohon perhatian, kami informasikan saat ini perjalanan Anda masih pada tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Halo. Informasi sirkuit stasiun Pasar Senen. Pagi. Berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Sebentar ya, saya baru mau keluar paketnya. Alhamdulillah, KA Gajah Wong sudah sampai di stasiun akhir yaitu stasiun Pasar Senen Jakarta jam 5 lebih 15 menit. Lalu inilah suasana penumpang yang sedang turun dari KA Gajah Wong di stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan inilah akhir video perjalanan malam saya dengan menggunakan KA Gajah Wong dari stasiun Lempuyang Yogyakarta sampai stasiun Pasar Senen Jakarta yang membutuhkan waktu 8 jam lebih 13 menit. Mari saja kita keluar dengan melewati terowongan yang berada di stasiun Pasar Senen Jakarta ini. Tentunya kita harus olahraga pagi untuk menuju ke lobi stasiun Pasar Senen Jakarta. Salam anak perantauan, kerja. Semoga teman-teman perantauan semua tetap semangat dalam bekerja, sehat selalu, tambah lancar rezekinya dan dimudahkan semua dalam urusannya dengan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga video ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa like, komen, share, subscribe, bunyikan loncengnya di channel Septianto Kiwel SK Klaten 04. Matur suwun.